Salam demi film Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Yan Wijaya, yang akan menyampaikan loket laporan penjualan tiket film Indonesia di bioskop sampai dengan kemarin hari Minggu pada tanggal 9 April 2023. Kenapa ini ditunda sampai hari Senin? Karena kemarin ini bertepatan dengan hari Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan Minggu Paskah. Jadi kami baru bisa menyampaikan laporan pada hari ini. Ada 3 film yang tayang sejak Kamis kemarin. Yang pertama, Kartu Pos Winnie. Ini sebuah film anak-anak mengenai seorang anak kecil bernama Winnie yang menderita leukemia atau kanker darah. Dia menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Tuhan, disampaikan lewat kantor pos. Apakah surat itu akan sampai ke surga? Berapa hasil penontonnya? Saya juga sangat ingin tahu, tetapi memang hasilnya masih belum menggembirakan. Kita lihat sama-sama berapa jumlah penonton Kartu Pos Winnie. Aku tuh ketemu anak kecil, namanya Winnie. Dia punya penyakit leukemia. Dia leukemia. Film yang kedua, Kutukan Caka Monyet. Ini tentu saja sebuah film horor, dibidangin oleh Oke Antara dan Aureli Moreman sebagai suami istri yang menemukan sebuah benda caka monyet. Benda ini bisa mengabulkan 3 permintaan apa saja. Tapi tentu saja ada imbalannya. Kita lihat sama-sama berapa jumlah penonton film Kutukan Caka Monyet. Yang ketiga, Pelet Tali Pocong. Sebuah film yang sangat menakutkan. Bagaimana cara mendapatkan tali pocong, menggali kuburan, menggigit tali pocongnya, dan itu bisa digunakan sebagai pelet untuk memikat hati wanita yang diinginkan oleh lelaki itu. Pelet Tali Pocong dibintangi oleh Emil Kusumo. Jumlah penontonnya lebih baik daripada 2 film sebelumnya. Kita lihat jumlah penonton Pelet Tali Pocong. Ini karena aku ingin melamar kamu. Iya, aku nolak. Selamat malam, calon istriku. Teman-teman, ada 6 film lama yang masih bertahan di bioskop. Sebuah film keluarga, Surga di Bawah Langit. Ini adalah film tentang anak-anak yang hidup di Bukit Sampah, Bantar Gebang. Apakah mereka akan tetap menjadi anak-anak yang tersia-sia hidupnya? Film Surga di Bawah Langit membuktikan bahwa jika ada usaha, anak-anak itu kelak akan menjadi manusia yang punya profesi, bisa bekerja dan bermanfaat. Ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi penari, dan ada juga yang menjadi seniman, serta ada yang jadi pengusaha. Kita lihat berapa hasil penonton Surga di Bawah Langit. Sabar ya. Sakit, Mak. Iya, Mak tahu. Ntar kita pindah ke Cirebon, ya. Gus, lu pernah kepikiran berhenti nyopet gak sih? Terus kalau nyopet, akan dari mana, BG? Jangan lagu. Tulah 613. 613 diyakini sebagai angka yang kurang baik. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang anak perempuan ditabrak oleh anak-anak muda yang sedang mengendarai mobil? Ada pembalasan dari kakek anak perempuan itu yang namanya Kakek Goes. Hati-hati menghadapi kutukan Kakek Goes.
Tulah 613 mencapai penonton yang cukup bagus. Angka tepatnya adalah 'Jin Koin'. Anda tahu, ada jin yang wujudnya mirip sekali dengan kita. Jin itu selalu mendampingi, ada di sisi kita. Dan dia wajahnya bisa berubah sama seperti kita, sehingga agak membingungkan bagi orang yang tidak tahu. Betapa berbahayanya Jin Koin jika dia beritikad jahat terhadap manusia. Jin Koin, jumlah penontonnya juga cukup bagus. Kita lihat sama-sama jumlah penonton Jin Koin. Aku baru saja memecat orang, Mas. Kamu hidupmu akan hitam seperti tanah. Halo. Teman-teman, 3 film horror masih bertahan di bioskop walaupun jumlah layarnya sudah limited atau sangat terbatas. Iblis Dalam Darah, produksi Elvi Kadit ini mencapai penonton yang cukup bagus. Iblis Dalam Darah, walaupun filmnya limited layarnya, tapi penontonnya masih terus bertambah. Jumlah penonton Iblis Dalam Darah sudah mencapai angka 20 Penjajian gaib. Penjajian gaib dilakukan oleh nenek Ayu Laksmi sehingga dia tidak bisa mati, akan hidup lagi, dan kita tidak tahu berapa usia sang nenek yang sudah melakukan penjajian gaib. Ini adalah sebuah film horror yang dipadukan dengan komedi. Messi bertahan di sejumlah bioskop. Penjanjian gaib angkanya. Nanti sore saya mau mampir ke rumah ya. Rumahnya bisa diawetin ya. Waktu Maghrib, produksi Rapi Film, mungkin sekali akan mencetak angka luar biasa di triwulan pertama tahun 2023. Mungkin sekali akan mencapai angka 2,5 juta penonton. Luar biasa. Kita lihat angka tepatnya. Waktu Maghrib. Katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, teman. Itulah film-film Indonesia yang masih tayang di bioskop sampai saat ini. Sedikit pengumuman untuk Kamis tanggal 13 April 2023, kami belum menerima film apa yang akan tayang. Kemungkinan besar untuk itu tidak ada film Indonesia baru yang akan tayang di bioskop pada Kamis yang akan datang, karena masih dalam suasana Ramadan, bulan puasa. Kita akan melompat langsung ke Kamis tanggal 20 April 2023. Ada 4 film menyambut lebaran, 4 film yang sangat luar biasa dan khusus ditonton khusus untuk Anda. Ini adalah film yang harus ditonton semuanya. Yang pertama, Buya Hamka. Ini Buya Hamka dimainkan oleh Vino Gebastian, dibuat oleh 3 perusahaan, MUI, Falcon, dan Starvision. Film ini dibuat dalam 3 volume. Volume pertama mulai tayang
pada 20 April 2023. Biopik Buya Hamka. Kita lihat cuplikan film biopik Buya Hamka. Orang-orang tuanya hanya sibuk mengecimai hambo di belakang. Yang kedua, Jin dan Jun, sebuah komedi yang dibuat oleh Anggi Umbara, dibintangin oleh bintang remaja Wei Bong dan aktor senior Dwi Sasono, tentu saja sebagai Jin. Film ini menjadi nostalgia bagi penggemar serial televisi Jin and Jun yang dulu dimainkan oleh Sahrul Gunawan dan Muhammad Amin. Kita lihat cuplikan film Jin and Jun. Film yang ketiga, Kansap. Kansap ini juga film yang sangat menakutkan. Ada mendampingi kita pada saat kita melakukan sholat, ada sosok yang sangat misterius yang bernama Kansap. Berhati-hatilah terhadap Kansap. Kita lihat cuplikan film Kansap yang dibintangi oleh Yasamin Jasem. Kansap. Allah Akbar. Yang keempat, Sewu Dino, diangkat dari legenda Tanah Jawa. Apa yang terjadi pada hari ke-1000 pada saat seseorang sudah dinyatakan meninggal dunia? Sewu Dino, sebuah film yang dibesut oleh Kimo Stambul dan diproduksi oleh MD Entertainment. Kita lihat bersama-sama cuplikan film Sewu Dino. Hanya Mbah Soh dan Joko Dela. Joko Dela dimasuki makhluk jahat namanya. Nah, teman-teman, kita akan jumpa lagi untuk membahas film-film lebaran dan film apa saja yang masih bertahan pada loket yang akan datang. Terima kasih.